Assalamualaikum semua, bersama Dating Connie dijemput Has di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Connie nak gosip-gosip sikit pasal selepas kantoi perbuatan BCL memalukan keluarga arwah Ashraf Sinclair. Ini jawapan beliau. Lama berdiam diri, penyanyi popular Indonesia Bunga Citra Lestari atau BCL berharap orang ramai menghormati keputusan dan kehidupan barunya selepas bergelar isteri kepada Tiko Arya Wardana pada 2 Disember lalu. Pinta BCL 40, dia hanya meminta orang ramai memberi ruang dan respek dalam setiap keputusan yang dilakukan untuk hidupnya ketika ini. I hope everyone respect our life, rakaman pada 9 November 2022 di Malaysia, tulisnya ringkas. Menerusi video TikTok yang dimuat naik, dia menjawab mengenai kesediaannya menerima kehadiran insan baru dalam hidup selepas pemergian Allahyarham suaminya Ashraf Sinclair. Mengenai membuka hati atau tidak, semuanya bergantung cara individu itu memperkenalkan diri pada saya. Dia datang sebagai kawan, kemudian berbual, kami selesa dan kemudian saling berhubungan. Namun semua itu tidak akan sama, saya juga tidak mencari pengganti, malah tidak akan yang boleh menggantikan. Saya tidak memaksa untuk bertemu seseorang, namun juga tidak memaksa untuk enggan berjumpa seseorang, katanya. Dalam temu bersama, dia menyerahkan perjalanan hidupnya kepada Tuhan dan akan menerima apa sahaja yang diaturkan buat dirinya. Saya hanya hidup dan lihat ke mana yang ditakdirkan Allah SWT. Aku cuma boleh menjalani hidup dan menerima sahaja. Kita hanya boleh lakukan terbaik dalam kehidupan, ujarnya. Difahamkan, video pendek temubual bersama pengamal media Malaysia itu adalah sekitar November tahun lalu, sempena konsert solonya di Kuala Lumpur. Pada 2 Disember lalu, BCL selamat bernikah dengan Tiko yang juga ahli perniagaan dalam sebuah majlis tertutup di sebuah hotel terkemuka di Bali, Indonesia. Bukan hanya keluarganya dan mertua, majlis tersebut turut dihadiri semua ahli keluarga Allahyarham Ashraf Sinclair termasuk Yuna serta Aisyah Sinclair. Sebelum itu, BCL melalui kehidupan sebagai ibu tunggal selepas kematian Ashraf akibat serangan jantung pada 18 Februari 2020. Hasil perkahwinan dengan Ashraf, mereka dikurniakan seorang anak lelaki, Noah Aidan Sinclair. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah sages, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.